L Barak positif COVID, Jessica Iskandar sedih tidak bisa dekat L karena lagi hamil. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. L Barak Alexander, anak sulung Jessica Iskandar dan Ludwig Franz, kini tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani. Selama 7 tahun Jessica Iskandar membesarkan L Barak seorang diri. Hal itu membuat Jessica dan L Barak saling menjaga satu sama lain. Baru saja Jessica Iskandar memberitahukan bahwa L Barak positif COVID-19. Hai Om dan Tante, L positif COVID pagi ini. Saat ini L sedang isolasi mandiri di rumah, tulis Jessica. Jessica juga memberitahukan bahwa dirinya dan Vincent juga sedang melakukan isolasi di kediamannya di Bali. Mereka juga sambil merawat L Barak. Mama dan Papa isolasi di rumah sambil jagain dan rawat L, sambung Jessica. Meskipun Jessica ikut merawat L Barak, tetapi dirinya tidak bisa berdekatan dengan L pasalnya dirinya sedang mengandung. Mama gak bisa deket-deket L dulu karena sedang hamil adik, lanjut Jessica. Jessica Iskandar yang sangat khawatir dengan anaknya, hanya bisa berbicara melalui video call. Jessica juga terlihat menyemangati L Barak yang tidak mau berhenti menangis. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.